Ya, dewe foto tuh. Sehat ya? Ya, amin amin. Ya. Foto apa? Salim saya, salim. Iya. Yo, nggih. Masih inget, Pak? Apa? Waktu di Benteng Pas Sedrek. Iya. Solo di sini. Iya. Kelingan. Oh, ini yang anu ya? Iya, Pak. Kursinya bisa naik sendiri ya? Iya. Ijin numpak primer, Pak. Boncengke sampean ya? Iya. Oke. Monggo. Pak, yon butuh di. Iya. Pak. Oke. Ya. Tangannya. Oh, sing nyemper nang kene ya? Nggih, Pak. Lah kene digo apa? Nang numpak, Pak. Numpak, Pak. Pak. Oh, ya nggih. Wah, bayamu. Sampai dina muter-muter? Iya, Pak. Ngacengnya udah, Pak. Oh, iya. Nah, yang buat ini siapa? Ini motif di Pak Yunanto. Pak Yunanto? Pak Yunanto. Sini, Pak. Weh, Pak Yun. Pak Yun. Ini. Sini. Sini, Pak Yun. Ini. Pak Yun. Pak Yunanto. Ini, Pak. Pak Yun. Oh. Ini, Pak. Tukang lasnya, Pak. Nah, ini. Itu jenengan? Iya, Pak. Idenya kok bisa ketemu ini? Konsultasinya gimana? Berawal kami melihat awal gempa, Pak. Ya, yang dulu. Terus? Dan kami melihat ke karakter kedifabelan. Betul, nah kok jenengan bisa ketemu beliau, Pak? Siapa? Darmono, Pak. Darmono. Pak Darmono kok bisa ketemu jenengan, terus bisa nemu ini, gitu loh. Ya, kemarin kami ada paguyuban-paguyuban. Terus kami merekrut teman-teman yang di pabrik tadi. Oke. Suruh panen. Lah ya, ketemune kok di sana kayak gini jenengan berdua. Kalau ini di saya, Pak. Idene jenengan. Ide jenengan. Jenengan. Oh, itu dhewe. Wah, itu. Dhewe tetep nang top. Sampeyan kok duwe ide iki piye? Ayo. Mau-maune ayo. Karena saya itu kecelakaan listrik dari aja. Tinggi. Jalan Magelang sana. Ya. Ya namanya pengen urip, Pak. Terus? Terus saya berpikir, Bang, urip areng apa wis gawe motor ngene tak nggo dodol payek karo bojoku, Pak. Lah nggih, oke oke. Okay. Payek produksi bojoku terus saya. Payek produksi bojoku. Lagi bojoku. Umur. Bojoku aja. Produksi bojoku nemu ide ini lho. Kan ana sing pomo ditempelke kene kok sampean iso ning ngene. Terus sampai kemudian gase dadi nangis. Idenya dari mana? Apa entuk wahyu? Ya apa sih nang gua? Ini akal-akalan aja, Pak. Pengembangan, Pak. Pengembangan ya minta motif dan saya melihat karakter di pabriknya. Ya. Ternyata dia bisanya kekuatan tangan itu masuk. Ini untuk untuk menahan getaran itu, Pak. Oh lah iya, ya wis tang bareng toh. Terus kami melihat fungsi cuma di kaki untuk gas, persneling semua di kaki. Lah terus ide gasnya mindah ngisori dari jenengan apa jenengan? Saya. Oh betul, ini konsultasi. Kami bisa membuat juga melihat karakter di karakter. Jadi beda-beda ya? Beda-beda, Pak. Termasuk saya mutasi, saya mutasi yang kanan. Kalau saya rem tetap tidak bisa. Tetap tidak bisa. Harus rem di tangan semua. Tetap harus di tangan. Tapi jenengan bisa naik. Bisa naik. Oh, ngerti. Kasih roda 3. Iya, ini untuk pengguna kursi roda. Kursi roda langsung masuk. Langsung masuk. Dia masuk ini kan di dipindah kita ini, iya, stangnya iya. Diprotol diganti kene, iya. Jadi dia nyetir dhewe, iya. Yang bonceng di sini, iya.
Tapi tadi ada yang naik di sini, yang bonceng di sini. Ada yang tidak mampu naik kendaraan, cuma dia cuma sebagai yang diantar, Pak. Oh, penumpang. Yang diantar. Jadi ya, ada dua model ya. Ini kreatif ini ya. Desainnya banyak sekali. Iya, makanya. Melihat karakter dan karakternya. Ya, jadi desainnya harus beda-beda kan? Iya, sama ya. Apa yang di? Oh, rutin juga. Jenengan? Ya, periksa apa? Periksa gula darah. Gula darah. Ya. Ada donasi kaki palsu, Pak. Oh, kaki palsu, Pak. Oh, ya. Ya, Pak. Ini. Itu Bapak. Ini untuk siapa? Untuk oh, jenengan. Ya, dipasangkan, Pak. Pak Sinten? Pak Wagimin. Nggih, pasang. Wes. Wes Pak Wagimin iki jeneng asli kuwi. Untuk gimana? Pancen itu gimana? Pancen itu gimana? Oh, diganti. Ya. Lha kuwi pi kaki palsu tapi kok Seking ortopedi, Pak. Menika sampun rusak, lajeng kula anteko, kula tambali. Menika dipun paringi Bapak esanipun mulus ngoten. Pak Wagimin. Wagimin oh ana tulisane. Iya. Jadi gambari mboten mriki. Mangaken Bapak. Gambar apa naga? Tapi enggak, Pak, diagem, Pak. Ada dua yang dapat seperti ini, Bu Yanti, tapi lagi proses pembuatan. Oh, Bu Yanti, yeah. Sekarang udah dipesankan? Sudah, apa? Kemarin. Oh, okay. Sudah dianu ya? Sudah diukur? Iya, sudah. Oh, oke. Iya, dengan Bu Yanti. Oh, sekarang Bu Yanti, ayo. Ayo, Pak. Rasa gugup. Nek ningira aku dulu. Aku dulu. Oke. Oh, Pak, kaos kaki ya. Iya, Nur. Selamat kaki. Enak. Alhamdulillah. Penuhi hasil, Pak. Amin. Tinggal tindak nggih anu. Nyaman mboten niku? Nggih. Nek nembe enggak ngeten teseh eman, Pak. Eman. Teseh enggal kok. Ajeng nggih mloyam layu ngoten emane nek niku nggih mloyam layu. Nek teseh enggal, Pak. Ora rasa eman. Ada yang dapat jodoh juga gara-gara komunitas apa? Ayo. Jodohnya sing dipesene. Stop. Mari sekarang kita cerita cinta. Jadi gimana ceritanya bisa ketemu? Kumpul di sini. Oh, sering kumpul-kumpul. Iya, belum kenal sama ini. Kok ini loh, so. Apa disebut? Yang ngomong ini. Apa besti ya, Bob? Ya, ini.
ini kan saya kan enggak ada jenenge set to. Nama saya Sinong. Sinong. Terus ya yayang iki sapa? Sureto. Terus gimana? Dulu Mbak Sinong sama Mas Reto sering kumpul di sini. Ketemu terus dianya saat jatuh sakit. Saya diajak teman-teman. Terus pas nengok gimana? Pas jenengan nengok gimana? Sambil gini enggak? Belum ada perasaan apa-apa. Panggilannya belum ada. Terus? Stop. Saya jalan nomor HP pertama sampai apa Mas? Jujur. Oke, ternyata. Beb. Jenengan minta nomor handphonenya. Kok modus banget loh. Ngapa jenengan ditilih lorong kok jalan nomor handphone? Kalau jawab nomor HP. Lah iya kenapa kok njaluk? Ada rasa kuwi. Jadi jenengan kok njaluk kenapa? Waktu itu kenapa kok minta? Berteman, Pak. Lah sino, bocah to. Saya merasa melu-melu. Mbak Sinong waktu tele berapa orang? Banyak rombongan. Ya berapa orang dulu? Berapa orang? 5, 10, 700? Berapa? 25. 5. 5 apa? 5 ini cowok cewek apa cewek semua? Cowok cewek. Ceweknya berapa? Teman saya sama Mbak Mimin ya dulu. 2. 2. Sampeyan kok njaluk nomornya Mbak Sinong dudu Mbak Mimin. Pak, kok mintanya gue Mbak Sinong orang nomor punya Mbak Mimin? Kan serakai sama Niko, Pak. Dibanding-bandingnya, Pak. Oh, serakai Niko. Boset, toh. Berarti jenengan pas saat itu, jenengan tilai keberapa itu? Pertama, Pak. Oh, berarti jatuh cinta pada pandangan. Yang itu jangan ngerti artinya buat tadi ini tuli Pak, anak tuli ini. Citra, hebat. Adik-adik ini Bapak, mereka pelihara. Jadi jenengan terus jaluk nomor handphone. Jenengan yo kei ngono langsung. Apa ngene jaluk tangane ngene. Jaluk tangane ngene iki lho tangane. Iya. Dimon. Terus Pak Eka di 1 tahun atau 2 tahun lagi dapat. Silakan Pak. Terus sampean nembahi piye? Pelan-pelan, Pak. Lah yo piye? Sampai ngomong apa meneng bae terus dadi. Bukan mawon ge. Dari wet aluhane to dari tempat ge kan tetep ge ngomong apa ngomong. Ya, terus ketemu. Komunitas ini kan tiap bulan pertemuan ya, ketemu. Terus? Orangnya bae iki kapan? Kemarin Jember. Bukan, jalan berdua. Pas jalan berdua tuh naik motor, jalan kaki atau naik angkot? Naik motor 33. Motor 33. Motor 33. Di bonceng. Perlu lu bonceng. Lu masih bonceng. Bonceng
Sorry, sampean boncengke to? Nggih. Sampean boncengke iki ngene. Sekelan ngene to. Itu sakit nak kula ten sampinge kok. Ora, apa sih? Pas sampean nang sampinge, tangane sampean ngene apa ngene ayo. Ora. Pas saat itu jenengan ngomong karo Mbak Sindung apa apa Mbak Sindung pim ngaku Mbak. Apa langsung ini? Rapi, rapi, rapi. Jangan berjuara bisik-bisik. Sampe piye ngomongnya piye? Singgalingan ae, singgalingan. Tata. Oh, sampe wong kae berdua. Ninginge kok. Ora. Aku cinta padamu piye. Dadi piye ngomongnya piye? Hah? Nek sampean nganturan jawab aku ora muleh aku. Jadi jenengan pas nembae piye ngendikan apa? Kok gelem ora dadi bojoku. Kalau dia pernah terus berjuang. Kalau dia terus ketarikan terus berjuang suami orang. Siapa? Saya. Suami apa itu sudah meninggal? Oh, enggak, waktu itu sudah duda. Waktu itu belum. Menunggu. Oh, terus sampean mundur-mundur. Oh, mono. Begitu wis duda baru rapi toh. Pas kendala apa? Pas istri meninggal ya aku mendekati Mimi lagi. Bujurnya mati ini. Bisa jane pas kowe cinta segitiga. Sing mbok critake sing iki. Cinta lokasi di puskesmas. Satu hati. Iya. Biar nggak berpindah ke lain hati. Ayo, siapa sih jatuh cinta? Itu adik-adik. Dari mana? Kakaknya. Kakaknya cewek semua yang di sini. Cowok ada dua. Cowoknya mana? Kakaknya cowok. Oke, jujur. Ayo, sudah cinta lokasi. Kakek juga, kakek. Coba taksir Cindy. Saya nggak ngerti kalau jawab pak. Oke, yang kamu taksir yang mana? Semua. Kamu taksir yang mana? Bolong pak. Udah ada yang lirik-lirikan belum? Belum. Belum. Tapi ada yang minat nggak? Sorry mas, ora. Orang tuanya mana? Oke, oh jenengan. Jenengan kerja apa? Saya cuma bantu baju di sini. Terus yang ngantar sekolahnya di mana? Ya kalau sekolah di mana? Ngantar dulu, ntar kalau siang Pak Anu bantu di sini. Oh, yang ngantar sekolah siapa? Saya. Oh. Sekolah di mana? Enggak apa-apa tamu. Sekolah karo Gojek kan. Kalau pagi diantar bapaknya. Tapi kalau pulang naik. Bapaknya nyambut gak apa? Toko bangunan. Enggak kalau nganter naik apa bapaknya? Naik motor. Aduh motor lho. Udah iya kok. Tapi kalau pulangnya saya naik Gojek. Jauh emang sekolahnya? Iya, di SAP Santiago. Berapa jauh?
Oh, 5 kilo. Ya 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 ya. Nah, Bapak yang mulai jebet kan nggih iso. Jauh, Pak. Oh, gitu. Terus pakai Gojek. Kalau naik Gojek berapa bayarnya? 31. 31.000 tiap hari. Iya. Tiap hari, tapi kadang saya enggak berangkat karena punya uang. Iya, punya uang. Kalau enggak punya duit enggak berangkat. Iya. Oh, gitu. Terus makan terus bae. Ya ya. Bapaknya ya ya. Di sekolah ada antar jemput enggak? Enggak ada. Enggak ada. Berapa siswanya di sana? Banyak banget, Pak. Oh, dari SD sampai SMA di sana semua. Oh, SD sampai SMA. SLB mana itu? Santioba Klaten Damaran. Belakang kan ada di sana. Iya, sekitar situ, Pak. Ini agak dulu kan. Kalau SLB kan digital, masih pun SD juga digital, loh. Ya, coba gue dicek, ya. Ya, ya. Jadi siapa dulu yang menginisiasi? Bu Nina. Bu Nina kebetulan di Jakarta. Bapak mohon izin video call dengan Bu Nina. Bu Nina, ini ada Pak Ganjar. Oke, Bu Nina. Waalaikumsalam. Ini Bu Nina di mana? Saya baru di Jakarta, Pak. Lu ngapain? Oh, mau ke atas lah ini. Ya, Bu Nina mau ketemu Bu Risma, pasti urusan soal sosial ya. Jadi dulu bisa mendirikan Satu Hati ini gimana ceritanya? Ya, semuanya awalnya dari hati, Pak. Dari hati, dan kebosekan orang-orang yang memiliki hati yang lebih. Jadi kita Satu Hati, Pak. Ya, makanya kita juga dengan Bapak Satu Hati, ya, Pak. Oke, okay. Yes, yes. Jadi sekarang dari apa namanya rumah disabilitas Satu Hati ini apa yang masih perlu dikembangkan? Kalau pemerintah mau bantu, bantu apa? Latihan. Latihan apa? Oke, udah. Siapkan programnya, kirim ke saya. Oke ya, makasih ya Bu Nina ya. Oh, ini buat apa nih? Braille ya? Iya, tunanetra nih, tunarungu, Pak. Oh iya iya, ini lagi nulis atau? Itu lagi nulis apa lagi anu? Lagi baca ini. Perkenalkan, nama saya Rafa. Saya anak tunanetra. Halo Pak Ganjar. Nama saya Indra. Anak tunarungu. Oh ya. Yeah. Selamat datang. Kami ucapkan kepada Bapak Yes. Oh ya. Yeah. Oh. Rafa, cita-citanya jadi apa, Rafa? Kalau udah gede mau jadi apa? Udah punya cita-cita belum? Apa? Guru, tepuk tangan. Oh hebat loh. Ini kalau Narendra siapa yang bisa bantu bicara? Mbak, Bu Guru. Narendra, kelas berapa? 6. Buka. Sekolahnya di mana? Klaten, Pak. SLB. Klaten. PYAA Klaten. Klaten. Itu swasta ya? Sekolahnya swasta. Kejo. Ya, swasta itu SLB swasta. Oh, ya, ya, ya. Ya. Cita-citanya jadi apa? Belum. Jadi kelas berapa nih? Kelas 6, Pak. Kelas 6. Oh, hebat ya. Ya. Oke. Wes, dicek terus ya. Kesehatannya nggih. Nggih. Ora usah ngrungokke nek. Ngrungokke nek ana sing pacaran. Eh, tak dengake sehat kabeh nggih. Amin.